Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, selamat beraktivitas. Hari ini kita tidak manen bosku, pruning. Ini harga pruning yang termahal di dunia ini bosku. Ini satu pokok ini bosku, 6 ringgit bosku. 6 ringgit ini satu pokok bosku. Kenapa bang? Kenapa bang? Kena duri. Hati-hati loh bang. Berapa ratus ini pelepahnya ini bosku. Sampai-sampai bang JM pun termenung ini. Saya pun tidak tahu memikirkan apa. Mungkin gara-gara yang semalam itu mungkin ini. Aku jadi kak ketuan menu. Ini sawit setan ini bos, sawit setan. Buahnya pun tak ada ini, gondrong, gondrong. Gondrong, kasih buang setannya. Sikat terus bos, ini kayaknya ngantuk-ngantuk ini bos, ngandut. Ngandut bos. Ini ngantuk. Ngantuk. Tangi-tangi biar ini hantunya bos. Dia suka menakut-nakut ini. Bola sampai kerong-kerong, kena kok ditendat-tendat. Ini sawit-sawit gondrong benar ini. Bruning menggunakan pahat merek 212 Wiro Sablang, pemanennya yang gendang. Ini namanya sawit tebongak ini bos. Jadi kalau keriting-keriting kayak begini nih, ini tebongak ini. Sawit tebongak ini bos. Sudah tebongak, tenaga pruning ini sudah tidak ada itu bos. Sudah lemah. Lemah payahnya, dan lemah. Sudah tidak ada tenaga ini bos. Belum, sudah habis power daun kelor. Lagi kanduk daun kelor. Sambal beles. Belesnya cuma 2 biji doang. Benar-benar gondrong ini bosku. Tapi harganya ini bosku 6 ringgit ini bos. Kangkung de brogong bos. 6 ringgit ini harganya bos, termahal bos. Tukang rebonding ini. Nah, ini yang hasil bruning tadi nih bos. Ini pokok setan ini bos. Dari bawah. Ini macam enggak?